sekarang lokasi kita ada di Tokyo Tower. Menara Eiffelnya Jepen ya. Gak kelihatan sih kalau dari sini. Kita pas di bawahnya. Bentar. Kita cari tahu ya ada apa di sini ya. Kalau masuk ruangan udah panas sih, enak. Ini dalam Tokyo Tower-nya. Belakang aku foto-foto Tokyo Tower zaman dulu. Tiketnya 900 yen. Cuma tadi karena kita ada paket semua all in 1000 yen. 10.000 yen. Jadi terima beres. Ini kita mau naik ke main desk-nya 150 meter naik ke atas. Karena di atas kita lihat ada pemandangan apa ya. Penasaran. Sebenarnya aku takut tahu naik apa lift itu. Agak-agak trauma sebenarnya naik lift. Ada kejadian yang tidak menyenangkan. Tapi jangan dibahas sekarang. Agak serem kalau ngebahas sekarang. Dan kebiasaan sini harus antri. Gak boleh gak ngantri ya kalau di sini. Keren banget. Oh my gosh. Liftnya cepet banget nyampe nya, gak berasa 150 meter. Dan keren banget pemandangannya. Ku akui hati ini. Jadi keluar dari tadi langsung ngeliatin pemandangan Tokyo dari ketinggian 150. Jadi emang bagus sih. Tuh. Wow. Keren sekali. Di Tokyo Tower ini juga ada jual souvenir sih. Tentang Tokyo Tower lah pastinya tuh. Ada pajangan. Kita turun ke bawah. Kita liatin ada apa di bawah. Katanya sih ada kafe. Ada. Aduh. Lebih terbuka gitu katanya ininya. Oh kafe. Berhasil ngelewatinnya. Ada skywalk window gitu. Jadi kaca langsung tembus ke bawah gitu. Agak-agak serem sih. Banyak banget oleh-olehnya, sampai bingung. Apa ya? Disini tuh ada oleh-oleh gitu kalau udah turun. Jadi harus beli oleh-oleh. Berarti kita udah pernah kesini gitu. Ala-ala. Kalau dari bawah kayak gini nih Tokyo Tower-nya. Kita pasti bawa sini di kakinya. Dan bagian situ isinya toko oleh-oleh semua. Sekarang kita naik bis lagi, lanjut. Mata ikrani ni kereta wa bus oriru sai ni kanarazu moto no ichi ni onasu kudasai mase. Sosokuru yutei desu ga kousei jijou nado niyori tasou jikan ga zengou sugoru yamasu ので arakajime o yoshou kudasai mase.
また途中何かありましたら気になくお申し下さいませ。